ke orang lain. Biar apa sih lu begitu, Nora? Kalian yang pengen banget kulitnya putih terus kayak gak mau banget lah pokoknya punya kulit gelap, itu pernah mikir gak? Mengapa mayoritas orang Indonesia itu kulitnya gelap? Ingat ya, Tuhan itu maha kuasa. Dia sudah menciptakan tubuh kita itu sedemikian rupa. Di dalam tubuh kita ada yang namanya melanosit. Dia memproduksi melanin. Melanin ini adalah pigmen yang nantinya akan menentukan warna kulit kita. Nah, kita orang Indonesia itu tinggal di dekat garis khatulistiwa. Sehingga kita mendapatkan sinar matahari lebih sering atau lebih banyak daripada bagian bumi yang lain. Nah, nggak cuma mewarnai kulit, si melanin ini juga berfungsi untuk memproteksi kulit kita dari sinar matahari tersebut. Makin banyak sel melanin yang diproduksi, maka makin gelap kulitmu. Dan tentunya makin terproteksi juga kulitmu. Maka dari itu, resiko kanker kulit pada orang yang kulitnya gelap itu lebih rendah daripada yang kulitnya terang. Jadi ayo bersyukur, jangan insecure.